jumpa kembali di channel YouTube Merapi Mountain. Kali ini kita akan bahas beberapa tas lempang yang dimiliki oleh Merapi Mountain. Pertama ada trailhead. Tas ini bisa digunakan dengan 3 cara. Yang pertama bisa di jinjing ya. Terus bisa juga di selempang biasa. Ya. Ada tali untuk dipakai selempangnya. Seperti ini biasa bisa diatur juga penggunaannya. Kemudian terdapat kompartemen utama, ini ada kantong dalam juga seperti ini. Nah, untuk yang depan juga ada. Jadi si trailhead ini teman-teman kapasitasnya untuk 5 liter. Bisa untuk menemani perjalanan teman-teman selama di traveling. Jadi memudahkan buat traveling bisa menyimpan barang-barang yang simpel-simpel wajib dibawa yang penting-penting. Gitu. Terus kalau kalian nggak mau gunain selempang ini bisa juga dipakai di pinggang. Buka dari sini. Satunya ini. Nah, biasanya ada yang suka pakai di pinggang atau di bokong, atau tergantung kalian teman-teman sukanya di mana, kebutuhannya untuk di mana. Kita contoh. Nah, ada tali pengencangnya bisa diatur sendiri. Nah, ini untuk mengatur kencangannya, terus bisa ditaruh di depan tergantung teman-teman mau pakainya yang mana butuhnya. Terus ini bisa dikembalikan kalau nggak mau dipakai, kalau mau pakai di pinggang bisa dikembalikan. Sangat simpel, bisa di pinggang sini, di depan atau di belakang tergantung kebutuhan. Dan untuk trailhead ini teman-teman terbuat dari bahan kondura. Bahannya kondura, kapasitasnya 5 liter. Dan untuk warnanya ada warna pilihan biru, hitam dengan grey dan merah. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk trailhead. Kemudian kita ada juga Anoa. Nah, untuk seri Anoa ini adalah penggunaannya cuma untuk di selempang aja ya teman-teman. Nah, kelebihannya dia ada tambahan busa yang bisa dipindah-pindah posisi seperti ini. Ini untuk di pundak, memudahkan biar nggak sakit juga. Nah, Anoa ini ada juga kompartemen dalam dan luar. Yang pertama, oke, seperti ini kompartemen utamanya. Kemudian yang depan, nah yang depan lebih komplit, ada untuk kantong kartu, mungkin bisa dipakai pulpen atau bahan barang-barang kecil lainnya, dan ada pengait seperti ini. Gitu. Terus sampingnya ada side pocket, bahannya mesh dan ada karetnya seperti itu. Oke. Belakangnya juga ada tambahan busa. Nah, ini hanya untuk selempang. Untuk warna ada dua pilihan warna Anoa. Ada warna grey dengan list kuning di resleting dan warna hitam. Gitu. Untuk kapasitas dia sama seperti trailhead 5 liter. Namun bahannya
dia itu menggunakan 600D polyamide gitu. Ini juga ada tambahan juga pengencang. Kalau kamu mau lebih ringkas bisa digunakan ya teman-teman. Mungkin barangnya yang diisi itu nggak terlalu banyak, jadi bisa lebih dirampingkan lagi dengan ini, dikencangin seperti itu. Ya, demikian pengenalan dari tas Lempang Merapi Mountain, ada Anoa dan Trailhead. Jika kalian berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman.